Pemirsa, berkaitan dengan kunjungan 5 warga NU bersama dengan Presiden Israel, kita akan tanyakan kepada Robi Sugara yang merupakan pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta. Selamat siang, Pak Robi. Siang. Baik. Pak Robi, jika Anda melihat kunjungan ini di tengah konflik yang saat ini masih berlangsung di Israel di Gaza, Israel dengan Gaza, apa menurut Anda dari sudut pandang Anda seperti apa? Baik, kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu artinya bahwa kita tidak punya kantor perwakilan di masing-masing negara. Jadi Indonesia tidak punya perwakilan di Israel, Israel pun begitu tidak punya perwakilan kantor di Indonesia. Tetapi bahwa faktanya memang ada beberapa atau banyak orang-orang Indonesia yang dia berkunjung ke Israel, tetapi dalam rangka untuk berziarah ke sana, sehingga memperbolehkan misalkan Israel masuk ke negaranya, tapi dengan kunjungan yang sangat terbatas. Dan kita tahu juga bahwa kenapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, karena kebijakan luar negeri kita yaitu mengakui bahwa Israel masih bagian dari penjajah, dalam hal ini mencaplok wilayah Palestina. Jadi sampai hari ini belum berubah negara kita kebijakan luar negerinya. Nah ini juga menjadi pertanyaan, kalau sekiranya ada warga negara Indonesia yang datang ke Israel itu karena untuk tujuan ziarah, itu saya kira case-case yang khusus. Tetapi ini bertemu langsung dengan saya kira pimpinannya, yang mana dalam hal ini kita lihat bahwa isu-isu kemanusiaan yang sedang menyerang Israel. Kita juga tahu bahwa saat ini juga kondisi di mana International Criminal Court, jaksanya sedang mengajukan ke Mahkamah Internasional bahwa Perdana Menteri Israel dan Kementerian Pertahanannya diajukan ditangkap sebagai pelanggar kemanusiaan yang saya kira luar biasa di dalam konteks negara modern. Nah, penting saya kira untuk melihat ada kita sebut warga Nahdin atau warga Nahdlatul Ulama dalam rangka apa kira-kira mereka berkunjung ke sana. Kalau misalkan berkunjung ke sana untuk menyampaikan gencatan senjata, untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Palestina, saya kira itu beriringan dengan apa yang kita yakini dari kebijakan luar negeri Indonesia. Tetapi kalau dalam rangka dia ke sana, meskipun tadi misalkan mereka datang ke sana atas nama siapa, PBNU saya kira sudah merilis bahwa itu bukan atas nama organisasi. PBNU sampai hari ini masih keras saya kira mengutuk penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel, sebagaimana saya kira dilihat dari respon-responnya. Kalau mereka misalnya untuk menyampaikan untuk gencatan senjata, untuk kemerdekaan Palestina, sekelas Joe Biden aja nggak didengarkan oleh Perdana Menteri Israel, itu sekelas Amerika loh ya. Nah ini, tetapi kemudian kalau kedatangan mereka untuk memperkuat, untuk mendengarkan apa yang dilakukan, kebenaran-kebenaran yang dilakukan Israel, saya kira ini masalah yang sangat besar. Pertama, saya kira bahwa pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negerinya harus tegas juga memanggil mereka itu. Bisa diperkarakan menurut saya ya, meskipun saya kira dalam klausulnya tidak semua kebijakan luar negeri kita itu harus disetujui oleh rakyat Indonesia. Tetapi ini kan soal kemanusiaan ya. Ini kalau benar bahwa mereka ke sana bukan tujuannya adalah untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina atau gencatan senjata yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Nah, ini saya kira harus juga tegas mereka segera dipanggil oleh pihak yang berwenang, khususnya adalah Kementerian Luar Negeri kita. Yang kedua, saya kira PBNU juga harus ikut mengklarifikasi ini tujuannya untuk apa. Nah, jika terbukti bahwa mereka ke sana hanya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Israel, kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina,
Saya kira PBNU juga harus tegas. Di sana sudah mulai komentarnya juga sudah merespon dengan tegas. Tapi bukan hanya sekedar komentar, tapi juga harus saya kira memberikan punishment terhadap 5 orang ini. Yang tak apa punishment yang dilakukan. Karena begini loh, ini kan di saat mereka dibombardir oleh Israel, kok bisa-bisanya, kira-kira secara etik ya, bisa-bisanya kita datang ke sana, bersalaman, kemudian foto bareng, bersendaguro, kira-kira begitu. Ini kan saya kira jelas menyakiti kemanusiaan ya. Nah, tidak hanya saya kira merepresentasikan dari Islam sendiri. Bang Robi, jika melihat tadi yang Anda sampaikan tersebut, apakah dari Presiden Israel ini merupakan presiden ya, bukan hanya tokoh sembarangan. Untuk presiden ini, untuk bertemu dengan presiden ini, tidak semerta-merta semua yang berkunjung dengan ke Israel ini bisa bertemu dengan presiden. Apakah ini ada agenda yang sebelumnya telah direncanakan? Bagaimana menurut Anda? Saya kira gini, Israel sudah sejak lama, dia kan strateginya adalah satu negara. Dia sudah melakukan baik strategi yang lunak ataupun strategi yang keras yang tadi saya kira serangan dilakukan oleh militer yang strategi kerasnya. Yang softnya itu adalah yang pertama di Palestina sendiri dia melakukan bantuan ekonomi, bikin perumahan, kemudian dipekerjakan rakyat-rakyat Palestina di Israel segitunya. Tapi itu pun gagal saya kira dalam meraih strategi yang dilakukan oleh Israel untuk kemudian bahkan saya kira Donald Trump sendiri sampai terlibat di dalam kampanye di presiden awalnya adalah menjanjikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nih, di luar itu Israel melakukan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara muslim dan kemudian juga kelompok-kelompok agama termasuk saya kira Nahdlatul Ulama. Nah mungkin dia berharap bahwa pertemuan itu merepresentasikan dan saya dengar juga 5 orang ini juga melakukan pendekatan-pendekatan yang spesifik ke PBNU tetapi kemudian tidak diterima karena mereka tahu bahwa mereka sedang akan melakukan kunjungan ke Israel. Jadi dalam rangka itu sebenarnya untuk kemudian siapa tahu kira-kira kan negara-negara Arab kita tahu bahwa sudah mulai melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya itu kan sudah bisa tertangani. Nah ini kira-kira kelompok-kelompok luar yang non-state, yang aktor di luar negara, itu juga dilakukan penggalangan untuk bisa kira-kira melegitimasi apa yang dilakukan oleh Israel itu sendiri. Nah NU saya kira menjadi salah satu target yang didekati. Nah kalau misalkan dulu yang pernah dilakukan oleh Gus Dur dan kemudian ketua PBNU sekarang, Gus Yahya waktu itu menjabat sebagai sekretaris PBNU, itu kan dalam rangka saya kira cara lain yang dilakukan oleh Gus Dur dan Gus Yahya untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Palestina. Meskipun kita tahu bahwa upaya-upaya damai juga yang dilakukan oleh internasional tentang misalkan mengakui kemerdekaan Palestina, mengakui Palestina sebagai negara atau minimal menjadi dua negara itu juga nggak berhasil, itu juga nggak sukses. Jadi ini dua strategi yang terjadi di Palestina itu baik kemudian usulan damai, usulan keras yang dilakukan oleh Israel ini tidak ada yang berhasil. Sudah ada ribuan artikel, sudah ada banyak resolusi untuk menangani persoalan-persoalan ini. Nah ini kan juga lucu, saya kira ada 5 orang ini kemudian dia terjebak pada posisi-posisi yang saya kira kita melihat misalkan dilihat sangat naif dan menyayangkan. Baik. Terhadap 5 perilaku orang tersebut. Baik, Pak Robi, ini berarti sikap apa sepertinya harus dikeluarkan oleh NU dan juga pemerintah dengan terkait dengan pertemuan ini? Karena kita tahu juga bahwa Israel selama ini tidak pernah mau mengakui ada genosida di Gaza. Pertama, saya kira Kementerian Luar Negeri harus segera memanggil, mengklarifikasi kepada 5 orang tersebut. Karena bantuan kita sudah banyak, kita sudah sangat mengecam, Menteri Luar Negeri kita mengecam di forum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh PBNU, memanggil juga mengklarifikasi ya, meskipun kalau misalnya dia datang ke sana untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, saya kira sekelas Presiden Amerika aja tidak didengarkan oleh Israel. Betul. Kalau misalkan terbukti bahwa jelas dia ke sana untuk mendengarkan, untuk kemudian mensosialisasikan apa yang diinginkan oleh Israel, saya kira persoalan yang sangat serius dihadapi oleh PBNU. Menurut saya,
mereka harus, saya kira kalau PBNU tegas, ya saya kira dikeluarkan dari keanggotaan dari PBNU. Ini sangat melukai, saya kira, kemanusiaan ya. Ini bukan hanya merepresentasikan umat Islam, tapi seluruh umat manusia yang saat ini di negara yang modern, dalam konteks modern, ada negara, ada pemerintah yang melakukan kekejaman begitu rupa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Saya kira itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Robi Sugara atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak.